Tadi kau cakap dengan aku menghadap depan, tapi bila kau pun menghadap tikar sejadah. Kenapa tak? Tidakkah kau mengafikkan diri kau sendiri? Kata lain buat lain. Ini berlaku. Sebenarnya kita tak ada diri hadapan. Kau tahu, oh tak ada buku. Buku bodoh ke kau bodoh? Betul aku yang faham. Jadi, kenapa kita kena lihat depan? Kerana Kaabah untuk di hadapan. Kaabah bukan dekat dalam tanah. Kaabah tu apa? Menghadap kiblat, menghadap Kaabah kan? Jadi kalau kau menghadap Kaabah, mata kau menghadap. Kau tengok, menghadap. Kau tak ada hadap. Jadi kat situ banyak orang silap. Kau ada ni. Ni. Haa, just cabut je. Ni kat sini tu, orang akan faham. Yuk. Menghadap kiblat dia dah rosak. Haa ni, aku ni aku sampai mudah pun faham kan? Tadi niat tadi dah. Sengaja-sengaja, suka-suka. Dah. Kedua, menghadap kiblat. Kalau cakap sebelum menghadap kiblat dia berdiri betul. Kau dah berdiri betul tu. Sebelum kau nak menghadap kiblat di syurga, kita kena berdiri betul. Siapa yang kau berdiri betul? Ni kita dah betul. Kalau orang punya faham, tegak lah. Tegak kan? Benda betul tu tegak ke betul apa? Apa arti betul dengan tegak? Betul pasal tu dia, right? Betul. Kau kena betulkan diri kau sebelum kau tak menghadap Allah. Kau boleh betul. Kalau aku cakap dalam segi ilmu, kena betulkan diri kau. Waktu kau berdiri tu pun, bila kau betul pada diri, sungguh-sungguh pada diri, kau akan lihat. Itu je tau. Itu yang katakan Nabi Isa Mi'raj. Itu baru tiga. Yang keempatnya, angkat takbir Ratu Hira. Angkat dia dah. Serenda. Belum apa-apa dah mengaku salah. Macam mana nak berjuang? Sebab yang tu adalah perjuangan. Kan kata Islam merah, perjuangan kan? Perjalanan. Bila kau nak berjuang, berjalan tak? Pada rumah. Pada rumah bukan berjalan, bukan berjuang. Kau penakut ke diri. Jadi, ini dia. Ini aku faham bab semai dulu kan. Jadi, dia Islam merah. Daripada apa? Daripada Mekah ke? Ansar ke? Okay, jadi kat sini, okey, angkat takbir. Bila kau dah angkat takbir, ketiganya, keempat, kelima, iaitu dikatakan apa? Baca surah Al-Fatihah. Betul tak? Bila kau baca surah Al-Fatihah, kau ada, okey, apa arti surah Al-Fatihah pada kau? Wajib kan? Pembukaan. Fatihah. Fatihah. Fahamkan ayatnya, surat Al-Fatihah tidak boleh dibawa oleh sembarang Nabi dan malaikat. Bila nak Allah nak berikan surat Fatihah kepada Rasulullah SAW di waktu Isra dan Mi'raj, dia sampai malaikat sampai ke langit 7. Betul? Langit ke 8, Nabi pergi sendiri untuk mengambil surah tadi. Kau sini dah sampai belum? So, kau dah faham belum? Kau pernah dengar tak? Pernah kan? Aku nak. Sekarang kau tak dengar aku cakap, nanti kau jadi belik lah. Belik, aku tak nak. Tak, kalau belik saya beritahu. Bilang kan. Jadi bila ni aku ambil dalam orang yang bersemayu tau. Jadi bila Nabi dibawa oleh para malaikat sampai langit 7, malaikat itu tidak boleh menembus ke langit 8. Maka Nabi pergi sendiri bertemu Allah. Apa yang Nabi bawa, ada yang Nabi dapat daripada Allah SWT? Itu surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatih. Siapa yang Fatih? Fatih tu apa bahasa Melayu? Bahasa ni lah, Fatih Tani lah. Ha, apa dia? Fatih tu hamba lah. Ha, jadi tidak kena Nabi Muhammad tu hamba. Jadi dia kata, nahlah, kalau aku cakap, ya Muhammad, sesungguhnya inilah surah. Mungkin pasal, kalau habis dari segi cerita, itu Nabi bertemu dengan Allah dengan ampun tuan-tuan tu dari tuan-tuan. Kita ambil dari segi syariat lah kan. Adab lah kita ambil. Memang. Nabi jumpa Allah dengan penuh tentang tersirah yang begitu ni. Jadi, maka Allah berikan. Apa yang Allah berikan? Dah ambillah ni. Surah ini untuk kau. Jadi kat situ punya apa? Alhamdulillah. Atau Alhamdulillah. Apa itu duli?
Ada minyak duli tak? Ada tak? Alhamdulillah, dia orang bilik lalu. Apa tinggal? Saya nak puja dan puji untuk Allah semestinya lah. Sekarang, itu syariat dia. Hakikatnya? Tadi aku cakap syariat dan hakikat. Hakikatnya, Alhamdulillah atau Alhamdulillah, dia orang bilik lalu. Alhamdulillah. Maka dari itu, Allah berkata, sesungguhnya hari ini kau adalah duli yang akan memerintah di hari di alam ini. Duli, alam ini. Alhamdulillah Rabbil Alam. Jadi sesungguhnya ini yang akan merintah di alam dunia. Ke Nabi pun merintah. Ibarat kata sebelum Perdana Menteri nak ditahkan Perdana Menteri, dia belum jadi berhenti. Dia jadi apa? Imalan. Imalan atau orang biasa. Dia menang je kan? Dia normal lah. Maka dia pun kena lah pergi menghadap. Dia kena tak ada orang bawa dia tak? Cerita sama ke tau? Kau tu kan? What is happening in the ni? Cerita sama dekat dunia ni. Bawa lah pengakit kiri kanan kan? Malaikat. Contoh kan? Ini itu raja. Nanti ada satu line kan? Dia sampai ni line je. Maka dua bodyguard tu dah tak boleh kan? Maka dia duduk. Yang pergi ke depan sama? Yang bakal jadi. Bakal jadi ya. Maka dia pun pergi. Dia pula. Ampunkan ku. Dia kena tak sumpah ke angkat apa sana. Maka di situ raja pun mengiktitahkan. Maka dengan sendirinya dia menjadi PM atau menjadi agung. Macam cik kampung dalam Kelantan tu. Kau tengok cerita dia, aku kata, ini cerita yang sama tu. Ini apa aku tak faham. Pasal apa, oh, korang jangan campur aduk kan. Sesungguhnya perkuatan la ilaha illallah. Apa itu la ilaha illallah? Dari Tuhan. Dari Tuhan, ya. Semua kita tahu. La hawla wa la quwata illa billah zi. Dari daya upaya. Dari daya ni, apa? Ini semua manusia yang karam. Yeah. Kalau Allah tak berikan ilham, tak berikan dia punya cerita, ini boleh berlaku ke? Inilah cerita aku kata Allah, kajikan apa yang aku jadikan. Ada tak? Ini suka kaji, bukan suatu tuduh. Eh, ini agung lah ke tempat aku. Sampai Sultan Kelantan tahu tau, dia nak buka dalam rumah dan Allah Akbar. Dia dah jadi Allah lah sekarang raja. Kenapa tak? It's positif dia, memang betul. Tapi ini negatif dia. Jadi raja daripada raja dia jadi Allah. Ini Pak Tuan tu pulang kat situ sebenarnya ampun Tuan Ku atau apa yang tak doa Juli yang Maha Agung. Artinya daulat Tuan Ku tu pun siapa tidak daulat Tuan Ku. Daulat artinya apa tak? Tuan memberikan satu penghormatan daulat pada Tuan Ku. Bukan kau nak mengagungkan dia, tidak. Tapi aku tak tahu kan, aku tak nak nampak negatif pada sudut manusia ni. Jadi aku ambil sudut gender. Pasal aku sebenarnya akan jumpa raja-raja ni. Kerja aku nak jumpa raja-raja. Kau tanya si Ali Harun Ali. Akan datang ni, duduk dia punya kursi. Aku akan jumpa raja, aku akan debate tau. Aku akan jumpa ulama-ulama ni. Aku akan satukan ulama-ulama ni. Aku akan tanya satu je. Pada air zaman kita kata, akan wujud ulama-ulama su. Kau dengar ulama su kita apa? Ulama-ulama yang jahil, yang jahat, yang merosak, yang mengutak-atikkan. Ulama munafik, itu jahil, itu tu, yang dulu. Bang, boleh memanggil lain? Ya, jom kita terus ke belakang. Terus ke belakang.